Kemudian hadis selanjutnya 371 <coughs> urutan 22 dalam uh, pasal kita ini dengan sanad sahih dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dia berkata karena rajulani akhawan fahalaka ahaduhuma qabla sahibi bi arba'ina lailah fadhukirat fadilatul awwali min inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam yakunil akharu muslima qalu bala وكان لا باس به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته انما مثل الصلاه كمثل نهر اذب غمر بباب احدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات فما ترون ذلك يبكي من درنه فان فانكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. ارديا كتسال ابن لانه ده الولد Salah seorang dari mereka mati empat puluh malam mendahului yang lain. Lalu keutamaan orang yang pertama disebut-sebut di hadapan Rasulullah Wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah yang lain ini, saudaranya yang masih hidup, adalah Muslim, mereka menjawab benar, dia adalah orang yang tidak memiliki aib." Dari kekurangannya, bagus juga orang yang masih soleh juga. Rasulullah SAW bersabda, apakah yang memberitahu, apakah yang memberitahu kalian dalam kurung dan Allah lah yang maha mengetahui sejauh mana sholatnya. Perumpamaan sholat adalah seperti sungai sejuk lagi deras di pintu salah seorang dari kalian di mana dia mandi padanya setiap hari lima kali. Menurut kalian apakah sholatnya itu masih menyisakan sedikit kotoran dosanya? Sesungguhnya kalian tidak mengetahui sejauh mana sholatnya. Diriwayatkan oleh Malik dan ini adalah lafadnya. Ahmad juga meriwayatkan dengan sanad Hasan An Nasa'i ibnu Khuzaimah dalam suhihnya. Hanya saya dia berkata dari Amir bin Saad bin Abi Waqqas dia berkata aku mendengar Saad dan beberapa orang sahabat Rasulullah SAW mereka berkata ini masih nomor yang sama tapi bentuk riwayat yang kedua. Kana rajulani akhawani fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhuma afdhal minal akhar fa alladhi huwa afdalahuma. ثم عمر الآخر بعده أربعين ليلة ثم توفي فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم يكن يصلي قالوا بلى يا رسول الله وكان لا بأس به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا يدريكم ما بلغت به صلاته Ada dua orang yang bersaudara pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang dari keduanya lebih utama daripada yang lain. Maksudnya lebih soleh dalam pandangan orang-orang Yang lebih utama ini wafat lebih dahulu dari yang lain dari yang satunya Dan yang satu lagi diperpanjang umurnya 40 malam setelah saudaranya wafat Hal itu disebutkan di depan Rasulullah SAW Maka Rasulullah SAW bersabda Bukankah dia sholat Maksudnya yang wafat yang kedua Jadi yang dua orang bersaudara adik kakak Yang satu lebih soleh lalu meninggal yang adiknya atau yang saudaranya ini masih bertahan 40 hari Allah kasih umur. Kemudian meninggal juga. Nah, kemudian meninggal juga. Maka diceritakanlah hal tersebut di depan Nabi SAW. Maka Nabi SAW berkata tentang orang yang kedua. Bukankah dia sholat orang ini? Mereka menjawab, iya benar. Iya benar ya Rasulullah. Orang yang kedua ini tidak memiliki aib. Maksudnya soleh juga, tapi tidak sehebat, tidak sehebat lah maksudnya yang pertama. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah yang memberitahukan kalian dalam kurung Allah yang maha mengetahui sejauh mana solatnya? al hadis. Ya. Jadi hadis ini teman-teman sekalian menjelaskan tentang keutamaan solat. Ya. Sebagaimana biasa kita akan coba ambil mutiarahnya ya. Dan insya Allah akan dikuatkan insya Allah <coughs> dengan riwayat yang setelahnya nanti ya nomor 372 atau riwayat 23. Baik yang kita ambil pertama teman-teman, bagaimana saat bin Nabi Waqqas Rasulullah ya, menceritakan ada dua orang yang bersaudara, ya, karena rajulani akhwan, fahalaka ahluhu qabla sahibih bi arba'in Lalu wafatlah salah seorang di antara keduanya ya, 40 malam sebelum saudaranya. Riwayat yang kedua, kana rajulani akhwani fi ahli Rasulillah SAW, wa kana ahluma afdala minal akhar, fatufiya alladhi huwa afdaluhuma, thumma ummiral akharu ba'dahu arba'ina layla. Di zaman Nabi SAW dulu ada adik kakak, kemudian ada salah satu yang lebih afdal dari yang lainnya. Maksudnya lebih soleh di pandangan para sahabat. Lalu meninggallah yang lebih soleh, yang paling baik, lebih baik daripada yang satunya ini. Kemudian yang satu lagi diberikan umur sampai 40 malam setelah itu dan meninggal juga. Dari potongan ini teman-teman kita ambil pelajaran bagaimana saat Nabi Waqqas Anu sangat jeli dalam menyampaikan riwayat. Dan ini butuh kejelian memang dalam menyampaikan riwayat. Semoga Allah SWT mudahkan kita seperti beliau dan juga seperti para Uh, hafidh hafid hafid Al Quran dan juga hadits hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana mereka jeli sekali menukil ya walaupun kita yakini dan kita sadari ternyata masih ada beberapa hal yang kadang-kadang kita luput lupa tumpah tindih riwayatnya dan segala macam tapi ada orang yang Subhanallah yang Allah berikan taufik seperti itu bagaimana uh, saat Rasulullah ini sangat peka bagi orang yang hadir pada saat itu mereka punya gambaran. Jadi misalnya ada orang, kita hidup di zaman itu, ada dua adik kakak, orang semua terkenal jadi buah bibir di Madinah. Kalau si kakak atau saudara yang pertama, anggaplah A sama B, si A ini lebih saleh daripada si B. Lalu kemudian meninggallah si A, lalu disebut-sebut kebaikannya di hadapan Nabi SAW. Nah, orang puji-puji dia. 40 hari setelahnya meninggal si B, dan ternyata ya Nabi SAW di sini, atau para sahabat, juga menukil. Tapi mereka yakinnya yang pertama itu lebih baik gitu. Nah cerita tentang jarak 40 malam satu sama yang lain ini kan penyampaian saat melawakas Itu kan dihitung berarti sama beliau 40 malam setelah itu pas gitu Meninggallah saudara yang dianggap eh, dibawa daripada saudaranya yang pertama yang lebih afdal itu Ini berarti kejelian menukil riwayat sehingga kita yang kayak hidup tidak hidup di zaman itu kayak sekarang kita jadi tahu oh ternyata pada saat itu ciri-cirinya adalah adik kakak ini jarak umurnya cuma 40 hari yang meninggal pertama kakak kemudian yang kedua adik gitu kan atau sebaliknya kemudian yang kedua potongan yang kedua teman-teman sekalian dikatakan setelah disebutkan fadukira fadilatul awal minhu ma'inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam maka disebutkanlah kelebihan orang yang pertama ini di sisi nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan ini bisa bermakna disebutkan keutamaan yang meninggal lebih dulu tadi awal itu pada saat mulai dia wafat gitu kan bisa juga ya disebutkan setelah wafat saudaranya yang kedua seakan-akan ada yang membandingkan satu sama yang lain yang pertama kayaknya lebih soleh nih daripada yang kedua ya tentu tidak ada aib di sini karena dua-duanya baik cuman mereka menukir kebaikan-kebaikan Masuk dalam sabda Nabi SAW, mautakum, sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang wafat di antara kalian. Ini. ini juga perlu memang menyebutkan tentang kesolehan orang yang sudah mati. Kalau masih hidup kan jangan kita puji, karena bisa riak dia. Tapi kalau sudah meninggal, boleh kita sebutkan. Gitu. Maka di sini teman-teman kita ambil pelajaran, bolehnya menyebutkan kebaikan orang yang sudah meninggal. Ya. Ini pelajaran yang kedua kita ambil dari hadis. Diriwayat pertama, diriwayat yang kedua, ya, Lalu disebutkanlah tentang kejadian itu di hadapan Nabi. Jadi seakan-akan riwayat yang kedua ini ditafsirkan atau dijabarkan oleh riwayat yang pertama, maksudnya disebutkan tentang keutamaannya. Jadi seakan-akan dikatakan yang pertama ini, Rasulullah lebih salih daripada yang kedua, seperti itu. Ya, dan ini sudah menjadi sebuah uh, uh, pembicaraan di antara para sahabat dan para kaum salaf, tentang orang yang salih mereka jadikan sebagai suri tola dan mereka sebut-sebut kebaikannya seperti itulah. Karena emang dibolehkan dalam Islam sebagaimana hadis tadi saya sebutkan, ulkuru mahasina mautakum sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang mati diantara kalian. Potongan yang ketiga adalah jawaban Nabi saw di sini. Nabi saw mau menyampaikan sebuah pesan penting nih. Karena yang dipuji-puji sahabat adalah yang meninggal 40 hari yang lalu dianggap itu lebih afdol daripada yang sekarang ya yang baru meninggal 40 hari setelahnya nabi alaihi wasallam alam yakun alam yakun muslima bukankah yang baru meninggal tadi ini ya bukan yang 40 hari yang lalu yang baru meninggal yang kalian anggap itu lebih kurang daripada yang awal gitu kan itu seorang muslim qalu bala mereka mengatakan iya ya rasulullah wa kana la dan mereka mengatakan bagus ke orangnya. Ya, ya. Nah, di sini teman-teman sekalian di riwayat yang kedua, summa tufiya, fadukira Rasulullah SAW, fakal alam yakun yusalli. Perbedaan dasar di, rakat, di riwayat pertama sama kedua adalah riwayat pertama, Nabi Muhammad SAW tanda alam yakun musliman, bukankah dia seorang muslim. Riwayat yang kedua, alam yakun yusalli, bukankah dia sholat. Ya. Berarti di sini teman-teman sekalian, yang sedang ditekankan adalah rincian dari riwayat yang kedua yaitu masalah sholatnya. Bukankah dia seorang Muslim? Riwayatnya yang kedua, bukankah dia sholat? Sebenarnya kan pentingnya sholat di sini. Dia Muslim saja sudah punya keutamaan, apalagi dia sholat, gitu kan? Nah, ini potongan yang yang ketiga kita bisa ambil dari hadis ya. ya. Bagaimana para sahabat atau eh, pertanyaan Nabi SAW di sini menunjukkan pentingnya dan kedudukan seorang Muslim juga kedudukan orang yang sholat. Itu faedah yang ketiga. Kedudukan seorang Muslim dan kedudukan orang yang sholat. Karena Nabi SAW tanya di sini, ini yang kalian ya bedakan sama yang meninggal 40 hari yang lalu mengatakan yang sana lebih abdul daripada yang ini, gitu kan? Walaupun ini juga saleh. Nabi SAW tanya, bukankah dia Muslim? Bukankah dia sholat? Maka para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Bahkan dia juga orang soleh kok. Tapi menurut seakan-akan mereka mengatakan, tapi menurut kami yang lebih soleh adalah yang sana, yang meninggal lebih dulu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? ma, ma bihi solatu. Dari mana kalian bisa tahu kalau yang sana lebih afdal daripada yang ini? Sholat dia yang dia kerjakan selama 40 hari yang Allah berikan lebih umur itu. Dari mana kalian tahu ini ya tidak mengalahkan afdolianya yang pertama itu? Dan itu Nabi SAW ulangi ya dua kali riwayat ini riwayat yang kedua juga begitu. Wa ma bihi salat. Dan apa yang ya menahan itu atau apa yang bisa menghalangi dia mendapatkan kedudukan yang tinggi dengan salatnya 40 malam itu. Dan ini pelajaran teman-teman sekalian menandakan bagaimana kalau seseorang Muslim Allah berikan lebih sehari saja umurnya dari saudaranya Muslim yang lain, ya itu luar biasa. Kalau ada Anda punya saudara atau anggaplah orang yang lahir sama dengan tanggal Anda, tanggalnya sama, tahunnya sama, dan Anda masih diberikan kelebihan umur sehari saja, tidak usah kita bicara setahun, sepuluh tahun, lima puluh tahun misalnya lebih sehari saja. Maka itu sudah dan anda sholat di situ itu sudah cukup sebenarnya akan ada tambahan ke afdolian anda di situ. misalnya kita ada orang saudara ya atau kembar atau misalnya teman sama teman sama tanggal lahir sama tahunnya yang satu umurnya 30 tahun sudah meninggal. Sama-sama kita anggap begitu balik 14-15 tahun sudah sholat. Anggap 15 tahun dia sholat. Si A sama si B. Si A sholat 15 tahun, si B ya, meninggal dunia di umur 30 tahun. Si B masih Allah kasih umur sampai 40 tahun, ada 10 tahun dia lebih. Dan dia juga sholat. Tentu ini akan lebih afdal karena akan lebih banyak secara kuantitas. Dan kita harapkan juga kualitas masuk dari sisi pahala daripada si A. Seperti itu. Ya. Itu luar biasa teman-teman sekalian. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah memberikan kepada kita kesempatan. Untuk mendapatkan ya, apa namanya lipat ganda pahala karena Allah masih berikan umur itu luar biasa teman-teman sekalian ya, luar biasa baik saya cukupkan sampai sini dulu saya akan buka pertanyaan teman-teman sekalian karena melihat Jumat ya Jumat sekarang lebih mundur waktunya maka saya akan lebih fokus coba membaca uh, pertanyaan insya Allah Taala semoga saja keburu ya sekarang kurang lebih jam Baik, saya akan coba bacakan hadis yang saya janjikan tadi dulu. Ada dua riwayat sebenarnya yang saya targetkan sampai selesai dibaca yaitu hadis nomor 372 urutan 23 Hasan Suhri. Ya. Bunyinya dari Abu Hurairah dia berkata Kana rajulani min dalam kurung baliyyin dalam kurung lagi hayyin min dalam kurung qudha'ah aslama ma'an nabi S.A.W. alaihi wasallam ahaduhuma wa ukh wa al قال طلحة بن أبيد الله دلم قرون فأريت الجنة فرأيت فيها المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد فعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة آلاف ركعة وكذا وكذا ركعة دلم قرون صلاة سنة Artinya, Ini kenapa saya tadi membacakan kembali teman-teman sekalian? Memang ini soalnya agak mirip dengan keutamaan tadi hadis yang sebelumnya ya. Yang kita ingin titik beratkan pesan pentingnya nanti insya Allah. Riwayat ini berbunyi, dahulu ada dua orang dari Bali ya. Ada putnot 396, Bali. Ya. Adalah disebutkan uh, di putnotnya. nama sebuah tempat ya. Atau nama sebuah wilayah. Dan itu tepatnya berada di suku Kuda'ah. Ya, tadi dalam kurung disebutkan itu ya. Keduanya masuk Islam. Jadi dua orang ini sama-sama dari satu suku yang sama masuk Islam. Dengan petunjuk Rasulullah SAW. Jadi kena tertarik karena Nabi SAW masuk Islam di tangan beliau. Salah satunya mati syahid sementara yang lain tertunda satu tahun kemudian baru meninggal. Ya. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu Anhu berkata, aku bermimpi melihat surga. Aku melihat orang yang tertunda dari keduanya masuk surga sebelum yang mati syahid. Jadi ada dua orang, yang pertama mati syahid, satu tahun kemudian mati temannya. Yang satu suku sama-sama, yang masuk Islam sama-sama. Aku heran karenanya, karena Tuhan mengatakan aku mimpi, kok aku lihat justru yang mati satu tahun kemudian bukan mati syahid, itu lebih dulu masuk surga daripada orang yang meninggal satu tahun yang lalu yang mati syahid. Di pagi hari aku menceritakannya kepada Rasulullah SAW atau hal itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, bukankah dia telah berpuasa ramadan sesudahnya? Maksudnya orang yang kedua yang tidak mati syahid ini selama setahun, bukankah sempat dapat satu, satu kali puasa ramadan Dia sholat enam ribu rakaat dan sebegini dan sebegitu, ya banyak rakaat dalam setahun. Maksudnya enam ribu rakaat ini Nabi SAW berikan gambaran tentang bagaimana satu tahun itu 365 hari itu kau dihitung digabung subuh duhur asar maghrib isya belum lagi sholat sholat sunnahnya itu bisa ribuan rakaat yang dia lakukan setelah orang yang mati syahid itu. Nah, di sini riwayatkan Imam Ahmad dengan sanad Hasan. Saya tutup dengan riwayat 373 urutan 24 Sahih Bukhari karena ini cuma penyebutan sanatnya saja. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah Ibnu Hibban dalam Sahihnya dan Al Baihaqi semuanya dari Talha dengan riwayat senada yang lebih panjang darinya. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban juga menambahkan di akhirnya falam falama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i yang jarak di antara keduanya lebih jauh daripada apa yang ada di antara langit dan bumi terjemahannya Terjemahnya dan faedahnya insya Allah. Terjemahnya hadis yang pertama adalah dahulu. Tadi sudah saya bacakan sebenarnya. terjemahan dari riwayat yang kedua maksud saya. Ada tambahan riwayat yang jarak di antara keduanya lebih jauh daripada apa yang ada di antara langit dan bumi. Faedahnya teman-teman sekarang kita ambil. Di sini kita ingin titik beratkan langsung saja ke satu faedah yang penting. Yaitu bagaimana mirip dengan tadi ya riwayat yang sebelumnya. Riwayat sebelumnya tadi ada dua orang yang apa namanya saudara kemudian yang satu meninggal lebih dulu bedanya 40 hari lalu ternyata para sahabat mengira yang pertama lebih afdal lalu Nabi SAW memastikan yang kedua bisa lebih afdal karena 40 hari dia sempat sholat saja itu sudah luar biasa ke atau menjadi sisi Allah SWT riwayat yang sedang kita pelajari sekarang teman-teman adalah ada dua orang dari suku yang sama dari suku Bali ya dari eh, apa namanya dari wilayah Bali maaf dari wilayah Bali dan dari suku Kudaa dua-duanya masuk Islam Walaupun mungkin di sini bisa beda umur, tapi kan sekarang sama-sama masuk Islam. Berarti sama-sama baru mau beramal. Kalau umurnya sama pun bagus, tapi kalau umurnya tidak sama pun intinya kan kalau si A misalnya 30 tahun, si B 40 tahun, tapi sama-sama syahadat, langsung syahadat Berarti sama-sama baru dianggap mau beramal kan gitu. Nah, dua orang dari suku yang sama ini masuk Islam sama-sama. Dan ternyata salah satunya mati syahid. Kemudian yang kedua, nyusul satu tahun kemudian, tapi bukan mati syahid. Di sini teman-teman sekalian, Tolha bin Ubaidillah salah satu dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Dari sahabat yang masyur, Radiyallahu Anhu. Anda bisa ikuti kisah beliau tentunya di kisah-kisah sahabat di Youtube sudah ada insyaAllah yang kami sampaikan. Tolha bin Ubaidillah Radiyallahu Anhu punya keutamaan juga. Dan dia mengatakan, saya mimpi lihat surga. Allah perlihatkan. Dan saya heran melihat ternyata yang meninggal satu tahun kemudian yang bukan syahid itu lebih dulu masuk surga daripada orang yang mati syahid tadi. Padahal di pandangannya orang kan, uh, oh, yang mati syahid ini luar biasa. Mati syahid diampuni semua dosanya segala macam. Tapi yang kedua lebih dulu masuk surga. Kok bisa terjadi? Ya. Maka dia heran lalu dia datang kepada Nabi SAW diceritakanlah hal tersebut. Apa jawaban Nabi SAW? Ya. Kenapa kok bisa Talha melihat orang yang mati satu tahun kemudian bukan mati syahid lebih awal bahkan lebih tinggi derajatnya daripada orang yang mati syahid satu tahun yang lalu. Padahal ini bersamaan ya, kita bicara bersamaan. Kita tidak bicara kalau beda waktu, kayak misalnya kita mau bedakan diri kita dengan para sahabat, para tabi, itu gak mungkin terjadi. Yang kita bicara sekarang kalau kita bersamaan, tadi saya bilang sama tanggal lahirnya, sama tahunnya, atau sama-sama masuk Islam, walaupun beda umur kan gitu. Jadi sama-sama baru mau start ibadah. Nah, di sini teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, bukankah kenapa kohiran haithallah bukankah yang kedua sempat puasa ramadhan kan beda satu tahun tuh berarti dia dapat satu ramadhan dan juga dia sholat enam ribu rakaat atau bahkan banyak rakaat-rakaat yang lain bahkan bisa lebih rakaat-rakaatnya gitu kan dari sholat-sholat dalam satu tahun itu Artinya teman-teman sekalian Nabi SAW menjelaskan Kalau yang kedua lebih dulu masuk surga dan lebih afdal Kenapa? Walaupun yang pertama disyahid Karena dia garis star Ibadahnya sama Tapi Allah berikan dia kelebihan umur yang dia sempat beramal salih Dan riwayat kedua luar biasa Menyerincikan masalah mengatakan Falamma bainahuma abadu mimma bainas sama'i wal Ketahuilah perbedaan dasar antara keduanya Dalam derajat seperti langit dan bumi Artinya yang kedua lebih afdal Hanya kena mendapatkan satu Ramadan Dan sempat sholat dalam satu tahun itu Makanya teman-teman sekalian Coba muhasabah Kalau Allah SWT masih memberikan kita Bernafas hari ini Beramal-beramal teman-teman Terlalu banyak orang yang meninggal kemarin Mungkin umurnya sama dengan kita saya pernah lihat sebuah ini kisah mungkin sekitar 15 tahun yang lalu atau lebih ya. Satu waktu saya masih itu di Makassar, saya sempat lihat koran ada di klinik ayah saya. Datang kemudian ada foto ditaruh di depan besar seorang pemain bola meninggal. Allahu alam dia musim atau tidak, tapi yang jelas dia di lapangan bola meninggal dunia dan subhanallah ditulis itu tanggal lahirnya 1 Mei 1975. Dan itu tanggal lahir dan tahun lahir saya gitu. Saya tiba-tiba jadikan ini sekitar 15 tahun yang lalu. Saya tiba-tiba jadikan bahan bahasa. Subhanallah. Sudah ada orang yang sama tanggal lahirnya, bulan lahirnya dan tahun lahirnya, sama saya sudah meninggal dunia. Berarti Allah SWT masih memberikan saya kesempatan nih. Jangan disia-siakan. Ini peluang emas teman-teman sekalian. Kalau anda masih hari ini, hari Jumat ini berhasil Allah Subhanahu Wa Taala Allah bukan masalah berhasil Allah memberikan kepada anda umur anda masih bisa solat, masih bisa ibadah jangan sia-siakan karena anda bisa lebih tinggi derajat daripada orang yang seumur dengan anda atau sama-sama dengan anda baru masuk Islam ya yang sudah meninggal kemarin walaupun pandangan orang dia lebih afdal. Allah wabarakatuh.